Kita menyusuri jalan yang sangat-sangat sempit, tapi asik juga ternyata ya. Barusan kita ngobrol-ngobrol sama warga tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Tapi karena hari ini adalah hari Minggu, jadi kegiatan produksi sepatu hanya sebagian saja yang ada. Tapi umumnya adalah mereka libur. Kita terus jalan-jalan, kemana lagi ke arah kita perjalanan di kesempatan hari ini. Ikut terus dalam program Street Photography. Dan seperti yang tadi kita jelaskan, bahwasannya wilayah Cipadung Laladon atas ini kebanyakan mereka adalah aktivitasnya membuat sepatu. Ini adalah apa ini namanya ya? Pokoknya untuk ukuran ini namanya apa? Bengkel sepatu. Oh, bengkel sepatu. Oh, ini untuk ukuran kayu. Oh, kayu untuk ukuran-ukurannya ya. Dan kita ngobrol-ngobrol sama yang punyanya. Pak, kumaha damang? Alhamdulillah. Dengan siapa Pak namanya? Pak Jumadi. Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi bisa ceritain tentang bengkel sepatu yang ada di sini nih Pak. Kalau ceritanya gimana? Ceritanya ya awal pertama ya. Kalau awal pertama ya sedikit-sedikit dulu. Nah, kemudian alhamdulillah kita berkembang. Ada berapa karyawan Pak? Kalau nggak salah ada 20 orang. 20 orang? Iya. Sehari? Sehari itu mencapai 25 kodi. Oh, targetnya. Ya. Tapi kenapa hari Sabtu Minggu libur Pak? Ini kan hari Minggu ya, tapi jadi aktivitasnya libur pemirsa. Kalau hari Minggu sama Sabtu emang libur. Emang libur. Ya. Jadi Senin sampai Jumat aja. Ya, sampai gitulah. Kalau Sabtu juga ada setengah hari ya, cuma setengah hari. Kalau Bapak termasuk produksi dan pemasaran nggak? Iya. Pemasaran juga. Pemasarannya kemana nih Pak? Kadang-kadang ngirim ke online, ke pasar anyar. Oh, online. Ya. Bapak punya online juga? Enggak, kan bos ada yang menerima. Oh bos, kenapa Bapak nggak bikin online sendiri? Jadi belum ini aja lah. Belum fokus ya Pak ya? Ya, belum fokus. Kirimnya kemana nih Pak? Jakarta, Bogor? Ke Jakarta, Bogor, kadang ke Bandung. Tiap hari ngirim? Tiap hari. Tiap hari itu ngirim berapa Pak? Kadang 25 kodi. Kalau misalkan minggu ini ke, misalkan hari ini ke Bandung, kirim. Kadang-kadang ke Bosyopi kirim 30 kodi. Oke Pak, masalah-masalah sekarang yang terjadi di masa pandemi ini seperti apa nih Pak? Bisnis sepatu, produksi ya, sepatu? Ya minimal menurun Pak. Berapa persen Pak kalau boleh? Ya minimal 80% lah. 80%? Iya. Oke, kalau yang karyawan 20 orang itu, mereka digajinya per hari atau per kodi atau per produksi atau gimana? Jadi produksi, sekodi. Sekodi? Ya. Kan sistemnya borongan Pak. Oh, sistem borongan. Iya, ngerjainnya di sini mereka kan? Iya, kerjanya di sini. Ada bagian-bagiannya kan, kayak saya lihat ada mesin jahit, ini ada bagian atas, kalau yang pegang kayu bagian bawah. Oh, bagian bawah. Kebanyakan cowok apa cewek nih Pak karyawan? Kebanyakannya semuanya si cowok semua. Kalau cewek itu yang terakhir. Oh, yang terakhir. Nah, yang mengepak. Oh, yang packaging ya. Iya. Oke Pak. Harapannya nih setelah masa pandemi ini kan turun 80%. Ya. Nah, Bapak bagaimana cara mengatasinya itu, Pak? Ya gimana juga harus kita kan lihat anak buah gitu, bagaimana juga harus kita kasih kerjaan walaupun kita keadaan nipis, juga harus kita gimana ya? Kalau nggak dikasih kerjaan dia kan buat makan gimana? Ini mah pertanyaan yang gampang. Selama ini Bapak udah berapa tahun tadi? Ya minimal udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Untung, rugi, atau biasa-biasa aja? Ya, biasa aja. Biasa, nggak terlalu untung besar, nggak terlalu rugi, pokoknya biasa-biasa aja. Biasa. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan, karyawan kita makan, kita juga makan. Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Jumadi, sukses selalu dengan usaha sepatunya. Nggak ada mereknya nih Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya, karena nanti bagian sana yang merek-mereknya. Bagian sana, kita kan produk sendiri. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Jumadi. Demikian pemirsa. Para pecinta street fotografi, ternyata memang semua kena imbas gara-gara Covid-19 di masa pandemi. Bahkan tadi Pak Jumadi bilang penurunan ini sampai 80% untuk produksi sepatu yang ada di kawasan Cipadung ini. Kita masih akan keliling-keliling di kesempatan hari ini, mencari segala macam sesuatu informasi yang akan saya berikan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Street Fotografi.